dapat menyelesaikan perubahan bentuk badan hukum, nama dan logo PD BPR Udisdana menjadi PT BPR Bank Daerah Gianyar Peseroda dengan dikeluarkannya keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali Nusa Tenggara nomor KEP 6/KR.08/2021 pada tanggal 8 Januari 2021 menjelang peringatan HUT ke-53 pada tanggal 12 Februari 2021. Kebetulan dari perjalanan itu banyak hikmah yang bisa kita ambil, banyak hal yang telah terjadi. Artinya kalau asam garam daripada sebuah perbankan, apalagi PT BPR yang berubah menjadi PT Perseroan Bank Daerah Gianyar, itu sudah cukup kita akan menjadikan kita sebuah perusahaan yang besar. Dan saya berpesan ada Bank Daerah Gianyar untuk bagaimana selalu berinovasi. Berinovasi yang masih dalam koridor perbankan. Sebenarnya saya ingin dari dulu ingin punya ATM. ATM cashless namanya, baru berfungsi untuk karyawan saja. Ini sudah terwujud, terima kasih. Tinggal menunggu kapitalisasi dari Kurda yang 25 miliar serta dana cadangan serta investasi dari APBD setelah diakuisisi menjadi bank daerah, baru bisa kita bikin ATM untuk masyarakat Kurda. Saya berterima kasih sejak Pak Mangku Supangso ini jadi dirut, kemajuan, kenyamanan, ketenangan saya lihat ada di sini.